Sejumlah sekolah dasar di Bandar Lampung akan menggelar kelulusan sekolah secara live streaming, salah satunya SD Stavarius 1 Bandar Lampung. Pengumuman kelulusan siswa-siswi sekolah akan dilakukan via online. Untuk pelepasan siswa digelar secara simbolis di aula gedung sekolah juga melalui live streaming yang disiapkan pihak sekolah. Ratusan siswa kelas 6 SD Stavarius 1 mengikuti kelulusan dan pelepasan siswa di rumah. Kegiatan ini berjalan dengan penuh sukacita. Di tahun ini, siswa-siswi sekolah dinyatakan 100% lulus. Kepala Sekolah SD Stavarius 1 Bandar Lampung, Matia Seraliter, mengatakan, meski penuh sukacita, kegiatan sekolah di tengah pandemi COVID-19 saat ini akan menjadi catatan sejarah bagi dunia pendidikan, khususnya para guru dan murid. Hari ini menurut kami sangat penting. Karena itu kami dengan segala keterbatasan tetap melakukan live streaming. Karena yang pertama itu pengumuman kelulusan, anak-anak harus mendengar hasil dari seluruh proses yang sudah mereka lakukan. Tapi yang kedua, untuk sekolah, penting karena anak-anak kami sudah memberi pelajaran kehidupan dan hari ini secara simbolis itu kami melepas mereka dengan mengalungkan medali CHIBK sebagai bekal mereka. Di tengah pandemi COVID-19 hari ini? Saya sih sedih ya, karena nggak bisa ketemu teman-teman langsung gitu. Biasanya kita kumpul bareng langsung gitu, sekarang enggak. Kalau belajar online sih nggak seru ya, karena nggak langsung ketemu sama teman-teman. Kira-kira ada hal positif nggak di tengah bencana pandemi ini? Yang bisa diambil hikmahnya dari teman-teman di sekolah? Ada sih, dapat pengalaman yang baru, belajar online gitu. Terus, pengalaman perpisahannya begini gitu. Kegiatan perpisahan sekolah di tengah pandemi COVID-19 saat ini dapat memberikan kesan tersendiri kepada guru dan siswanya. Randy Mahardika melaporkan.